Apakah struktur lapangan itu berpengaruh juga buat permainan Indonesia? Karena tadi dilihat struktur lapangan GBK itu nggak terlalu baik lah untuk bermain bola. Nah, bagaimana pendapatnya untuk para pemain gitu? Apakah berpengaruh atau mengurangi rasa semangat? Terima kasih. Ya, kondisi lapangan pada hari ini memang kurang baik dan memang sudah diperingatkan beberapa minggu sebelumnya. Kalau stadion GBK kita berharap lapangannya jauh lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan Vietnam. Tetapi ya memang ada perubahan tapi tidak jauh berbeda. Mungkin beberapa struktur lapangan yang tidak rata dan itu memang cukup berpengaruh juga buat seluruh pemain. Terima kasih.